Welcome to channel EOD Indonesia Online Driver. Oke guys, tentang EOD Safety Map terbaru ya guys. Nah, kita langsung install aja fitur apa yang terbaru dari EOD Safety Map. Ya, ini kita tetap install ya. Cekidot lah pokoknya lah ya. Oke. Soalnya kita selesai aja. Jangan kirim centang ya. Selesai. Oke. Kita cari APK-nya, kita taruh di ya, ini dia nih ya. Kita taruh di folder depan, terus sebelah kirinya yang versi lama ya. Nah, kita ketahuan baru install, kita ya allow permission semuanya ya. Menggunakan aplikasi ini tidak boleh dihapus data karena hanya sekali aktivasi ya. Oke, kita masuk aplikasi, kita setuju aja guys. Oke, paham lah karena operan expose ya punya gua untuk yang di device saat ini yang sedang aneh install. Oke, kita lanjut, kita close APK lalu open back. Nah, otomatis muncul ID, kita klik di salin ID nya kita klik dan otomatis tersalin ya. Biasa langsung kita japri admin aja, kita kasih ID dan dapat balasan, kita copy, kita paste di sini ya guys. Oke, dan kita klik aktivasi. Oke, 30 hari ke depan ya. Oke ya, setelah itu masih abu-abu, kita ke tombol menu aja, kita close dulu, kita closein APK lalu kita open back di sini guys, biasanya begitu ya. Ya, setelah open back barulah di sini jok ya APK-nya. Oke, jadi biasa kita langsung cek di sini settingan ya. Di sini untuk mock random kita enable, lalu di sini floatingnya kita onin juga buat stop cocol, karena di Gojek perlu stop cocol, kalau di Grab nggak perlu ya. Untuk atasnya nggak perlu ya, disable karena gue expose. Untuk semali kalian harus on. Oke, langsung kita cek di stasiun masa minggu, tikolnya langsung keluar guys ya, jadi nggak perlu di update lagi untuk tokennya, token spot orangnya nih, ini di fitur Gojek ya, kalian bisa lihat. Kita cek GoFood, oke mantul, langsung on ya, langsung bisa. Kita back lagi, kita coba di Grabnya ya guys, kita coba di Grabnya apakah sama ya. Kita ke Grab ya, dan langsung keluar juga ya. Nah, GoFoodnya dan oke juga, GoFoodnya langsung down tanpa harus update token manual ya guys ya. Intinya selama token dari APK CS Gojek atau Grab nggak error, di sini juga nggak error guys, gitu aja. Jadi untuk mock random di sini udah sesuaiin ya, kita play di sini ya. Baik bos, play. Nah, itu mock randomnya kalian bisa lihat di situ geter-geter, gue set Ulysses Map aja. Udah auto ya, jadi settingannya nggak perlu disetting-setting lagi. Kita udah melakukan reset dan apa, kita cari yang paling pas lah di situ ya. Oke, gitu aja, see you next time. See you next time, bye-bye. Salam satu aspal.